Hasil pertandingan Granada versus Real Madrid, skor 1-4. 3 poin sukses diamankan Real Madrid dari markas Granada usai menjalani laga lanjutan La Liga hari Minggu, tanggal 22 November tahun 2021. Pasukan Carlo Ancelotti tersebut keluar sebagai pemenang dengan skor telak 4-1. Real Madrid bekerja dengan sabar untuk membongkar lini pertahanan Granada dan hasilnya baru terlihat pada menit ke-19. Memanfaatkan assist dari Toni Kroos, Marco Asensio sukses mencetak gol dan membuat Madrid unggul 1-0. Harapan muncul buat pihak Granada pada menit ke-34. Luis Suarez berhasil menemukan celah di lini pertahanan Madrid setelah menerima umpan dari Maxime Gonalens dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperkecil skor jadi 1-2. Granada dan Real Madrid saling berbalas serangan di awal babak kedua. Namun gol baru bisa tercipta pada menit ke-56. Los Merengues berhasil memperlebar jarak skor jadi 3-1 usai Vinicius Junior mengoyak gawang tuan rumah memanfaatkan assist dari Luka Modric. Kartu merah situasi semakin tidak berpihak kepada tuan rumah. Pada menit ke-67 Granada kehilangan Moncu yang melakukan pelanggaran keras pada Vinicius hingga diganjar kartu merah oleh wasit. Unggul jumlah pemain membuat aroma kemenangan semakin tercium pekat di pihak Real Madrid. Terlebih setelah Ferland Mendy berhasil mengubah kedudukan di menit ke-76 dengan memanfaatkan assist dari Casemiro. 4-1 buat Real Madrid. Los Merengues hanya perlu mempertahankan penguasaan bola hingga laga usai dan itulah yang mereka lakukan pada menit-menit akhir. Ada peluang tercipta tapi pada akhirnya Madrid harus puas dengan kemenangan telak 4-1. Man of the match Granada versus Real Madrid, Vinicius Junior. Tidak ada kesulitan berarti yang menimpa Real Madrid saat bertemu Granada dalam laga lanjutan La Liga hari Minggu, tanggal 21 November tahun 2021, kemarin. Mereka bahkan mampu keluar sebagai pemenang dengan skor telak 4-1. Los Merengues yang bertindak sebagai tim tamu mencetak 2 gol dalam kurun waktu 30 menit pertama pertandingan lewat aksi Marco Asensio dan Nacho. Granada sempat memperkecil kedudukan lewat Luis Suarez di menit ke-34. Babak kedua resmi menjadi milik Real Madrid. Vinicius Junior memperlebar jarak skor menjadi 3-1 lewat golnya pada menit ke-56. Dewi Fortuna memeluk mereka erat-erat ketika pemain Granada Moncu mendapat kartu merah di menit ke-67. Unggul jumlah pemain memudahkan Real Madrid untuk mengontrol permainan dan mempertahankan keunggulan. Bahkan mereka sempat mencetak gol tambahan melalui Ferland Mendy pada menit ke-76. Jadilah Madrid menang 4-1. Cukup sulit untuk menentukan siapa yang pantas mendapat gelar Man of the Match pada pertandingan kali ini. Sebab beberapa pemain Real Madrid tampil cukup gemilang, contohnya Toni Kroos yang menyumbang 2 assist. Woskor sendiri memberikan gelar tersebut kepada Vinicius Junior kendati cuma menghasilkan 1 gol saja. Situs statistik tersebut memberi pemain berumur 21 tahun itu rating tertinggi di laga kali ini 8.6. Bukan sesuatu yang mengherankan karena kontribusi Vini tidak terbatas pada gol saja. Ia melepaskan 3 tembakan, membuat 1 umpan kunci dan menyelesaikan total 31 dari 37 operan yang dilakukan sebelum ditarik keluar. Vini menunjukkan keahliannya dalam mengolah bola dengan menyelesaikan 5 dari 7 percobaan dribblingnya. Selain itu, ia juga membantu lini pertahanan dengan melakukan 2 tackling sukses. Saingi Real Madrid, Liverpool tawarkan gaji 479 miliar per tahun. Kabar mengejutkan datang dari Liverpool. Klub asal Merseyside itu dikabarkan defensa sentral tertarik mengamankan jasa Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas 2022. Liverpool percaya diri bisa mengangkut Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Demi mewujudkan misi tersebut, kubu The Reds menawarkan gaji tinggi yang mungkin sulit ditolak oleh pemain asal Prancis itu. Liverpool berani mengeluarkan dana £25 juta, 479 miliar per tahun untuk membayar gaji Kylian Mbappe. Artinya Mbappe akan menerima gaji 39,9 miliar per bulan bila setuju gabung Liverpool. Ide gila itu akan dilakukan Liverpool demi mengamankan jasa Kylian Mbappe. Seperti diketahui, Liverpool bakal menemui tantangan berat dari Real Madrid yang juga berminat pada pemain berusia 22 tahun itu. Gaji tinggi yang diajukan Liverpool sepadan dengan penampilan Kylian Mbappe musim ini. Seperti diketahui, sang pemain sudah mencetak 7 gol dan 11 assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi bersama Paris Saint-Germain.
Kehadiran Kylian Mbappe diyakini bakal menambah ketajaman di lini depan Liverpool. Duet Kylian Mbappe dan Mohamed Salah bakal membuat kualitas serangan klub asuhan Jurgen Klopp semakin menakutkan. Kylian Mbappe telah memiliki karir luar biasa di umurnya yang masih menginjak 22 tahun. Ia menjadi salah satu pemain paling produktif di planet ini dengan koleksi 42 gol dan 11 assist dari 42 laga bersama PSG pada musim lalu. Ia diprediksi menjadi pemain favorit peraih Ballon d'Or. Kylian Mbappe bergabung dengan Paris Saint-Germain pada tanggal 1 Juli tahun 2018. Pemain asal Prancis itu langsung tampil menggebrak bersama klub berjulukan Les Parisiens. Mbappe sejauh ini sudah mencetak 139 gol dan 72 assist. Pencapaian itu dibukukan Mbappe dalam 187 pertandingan di semua ajang. Mbappe saat ini terikat kontrak sampai tanggal 30 Juni tahun 2022 di Parc des Princes. Belum ada pembicaraan mengenai kontrak baru antara Mbappe dan Paris Saint-Germain.